could be good for me. Lately I was feeling like I. Hai, bersama saya Anggir Waspada. Selamat datang di channel Anggir Waspada. Kali ini saya akan mengajak untuk mengunboxing salah satu smartphone keluaran dari Samsung yang kualitasnya tidak jauh berbeda dari seri flagship-nya, baik S20 Ultra maupun Note 20 Ultra, dari segi kamera, kualitas gambar maupun performa. Lumayan lengket. Wow. Keren. Oke, saya install dulu beberapa aplikasi untuk dipergunakan ya. Untuk body, Samsung Galaxy A71 mempunyai dimensi 163.6 x 76 x 7.7 mm, bobot 179 gram, layar yang berlapis Gorilla Glass 3 bagian belakang dan frame plastik. Sedangkan layar panel Super AMOLED berada di depannya, 6,7 inch dan 1080x2400 pixel. Dari segi kamera, Samsung A71 mengusung teknologi quad kamera dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel dengan bukaan 1.8, 12 megapiksel dengan bukaan 2.2 adalah ultra wide dan 5 megapiksel dengan bukaan 2.4 adalah makro, sedangkan kedalaman mempunyai besar 5 megapiksel. Untuk resolusi video yang terbesarnya adalah 4K. Untuk kamera depan sendiri mempunyai single kamera, yaitu besarannya 32 megapiksel dengan bukaan 2.26 dengan resolusi video 1080 pixel dengan rate 30 fps. Kali ini saya akan menguji kualitas kamera A71 apakah sebanding dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oke, ini adalah sampel kedua kamera antara Samsung Note 20 Ultra dan A71. Untuk Samsung Note 20 Ultra terlihat jelas walaupun cahaya di belakangnya terang, sedangkan A71 backlight ya. Untuk kamera depan terlihat natural Samsung Note 20 Ultra, tidak ada penambahan pencahayaan, sedangkan A71 terlihat penambahan pencahayaan dan kontrasnya terlalu terang sekali, jadi terlihat seperti pucat. Dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Kita lanjut ke performa untuk A71.
Saya telah menginstal satu game yaitu PUBG Mobile. Untuk kualitas gambar atau grafik pada resolusi hanya sebatas HD, tidak bisa lebih. Setelah beberapa menit saya bermain PUBG Mobile, HP terasa panas dan seseringkali terjadi lag. Oke, sekian dulu video review singkat dari Samsung A71. Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Terima kasih.